Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Sarbet TV. Kali ini saya kedatangan paket lumayan besar, isinya itu sepatu roda teman-teman buat anak-anak. Jadi sebelum lanjut, teman-teman yang baru mampir channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang sudah support channel ini. Nah, sebelum saya bongkar juga, link pembeliannya ada di deskripsi video, jadi teman-teman bisa cek langsung linknya ke sana. Udah saya cantumin di deskripsi. Jadi ini itu sepatu roda buat anak teman-teman. Jadi di sini tuh harganya kurang lebih 200 ribuan, nggak nyampe 250 ribuan. Jadi teman-teman bisa cek langsung di deskripsi video. Oke, langsung aja saya bongkar di sini ya. Ini udah full set teman-teman. Jadi paketnya lumayan besar. Kita ambilnya warna pink karena memang kesukaannya warna pink. Nah, yang pertama kita dapat sepatunya. Kemudian di sini udah ada paket helmnya ya, sama paket ininya. Jadi seperti ini paketnya, ini 200 ribuan. Di sini kebetulan warna pink. Kita lihat dulu helmnya. Ini ringan banget helmnya, karena memang dari busa ya. Ya lumayan lah untuk mainan anak, untuk main sepatu roda ini biar lebih aman. Untuk bahannya ini busa. Tapi ya lumayan sih, memang harganya juga sedikit lebih murah. Ini untuk pelindung sikut, kaki, tangan. Jadi ini udah satu paket ya. Jadi nanti pembeliannya seperti ini. Kita pinggirin dulu. Ini untuk sepatu rodanya mereknya itu Wanna Fit. Untuk ukurannya sendiri ini tuh ukuran M, jadi ada ukuran S, ada ukuran M. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau ukurannya yang mana. Nah, seperti ini. Kita juga dapat baut-baut kayak gini, karena ini bisa disetting untuk rodanya teman-teman, bisa disetting mode bajaj atau enggak mode mobil ya. Tapi keterangannya sih ini cuman bisa pakai mode bajaj aja. Kalau misalkan mau pakai mobil ini harus beli baut juga. Jadi nanti ini kan rodanya lurus ke bawah. Lurus seperti ini. Nanti ini bisa disetting ke mode bajaj. Nanti kita copot karena kita dapat kunci L sama baut-bautnya juga. Ini untuk ukuran M. Ukuran M itu dia di sini nggak ada keterangannya ya. Nah, untuk ukuran M sendiri di sini ukurannya 35 sampai 38. Jadi untuk nomor sepatunya 35 sampai 38 untuk ukuran M. Kalau untuk ukuran S itu kalau nggak salah di 28 sampai 34. Jadi sesuaiin aja. Terus cara settingnya, ini di sini ada tulisan push di sini. Jadi teman-teman pencet aja, kemudian di sini tarik ya. Untuk setting ukuran sepatunya. Kalau misalkan ketarik ke sini berarti dia ukuran maksimal di 38. Kalau untuk segini berarti dia di 35. Overall ini cukup bagus ya, keras juga, bahannya juga bagus, nggak terlalu ini ya, walaupun cuma 200 ribu. Dan di sini ada lampunya teman-teman, LED untuk roda depannya. Kalau misalnya saya putar di sini, ini ada lampunya nyala. Ya, mungkin videonya sampai di sini aja. Teman-teman kalau misalkan mau beli sepatu roda seperti ini, linknya ada di deskripsi video untuk paket termurah ini. Ini warna pink, kemudian juga dapat baut-bautnya. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.